kalau menurut saya menjalankan bisnis ini tuh jangan gampang nyerah ya, karena banyak banget yang mulai satu kali, dua kali, tiga kali nyoba itu gagal, dia udahan. Saya aja itu bisa dihitung 15 kali gagal dulu baru bisa berhasil. Sampai sekarang pun masih banyak gagalnya. Pufan Patin Cilangkap ini bergerak di bidang pengadaan bibit ikan patin, lebih tepatnya kita fokus kita di produksi ikan patin sama distribusi ikan patin ke seluruh pulau di Indonesia. Kalau di Jakarta, di tempat saya sendiri itu dari tahun 88, cuman saya terjun langsung itu tahun 2005 mulainya. Sebenarnya latar belakang keluarga kita ini kan udah emang pembudidaya ikan patin ya. Jadi dari mulai kakek saya, pakde-pakde saya emang udah terjun langsung di dunia ikan patin ini. Nah, jadi saya sedikit banyak belajar dari mereka-mereka, terus melihat peluang yang ada. Karena ikan patin ini kan ikan konsumsi, ikan yang terus dikonsumsi sama masyarakat. Selama ikan patin ini masih banyak dimakan orang, otomatis target pasarnya makin luas, makin banyak. Kalau untuk pasaran ikan patin ini kan luas ya sekarang ya, karena di berbagai pulau, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa sendiri, dan pulau-pulau lain juga ada banyak. Cuman emang karena fokus kita di bibit, permintaan bibitnya lumayan banyak juga dari berbagai macam pulau itu. Kalau sekarang kita fokusnya di area Banjarmasin. Kalau bibit itu kan pertama kita harus lihat dari indukannya dulu ya. Pertama indukannya kita juga harus yang dipilih, cara fisik dia harus sempurna, nggak boleh ada cacat. Cara umur dia harus cukup umurnya, minimal 2 tahun. Otomatis dengan kita kasih pakan yang berkualitas, dia bakal jadi bibit yang berkualitas. Bibit itu sendiri, karena kita pasarnya itu ukuran 2 cm atau 3/4 inci, maka kalau umur ikan itu kurang lebih 2 minggu dari mulai dia netes. Jadi kalau dia dari netes itu umurnya 1 bulan, mencapai ukuran 3/4, itu berarti biasanya kualitasnya agak kurang. Kalau yang bagus itu biasanya dari netes sampai siap jual ukuran 3/4 inci itu kurang lebih 2 mingguan. Kalau kisaran harga itu kita tergantung banyak pengambilan kalau ikan patin. Karena kan mulai dari minimal 100 ekor sampai minimal 1 juta ekor juga ada. Kalau orang 100 ekor itu biasanya ukuran 3/4 itu bisa 200 per ekor. Kalau yang minimal mereka pengambilan di atas 100 ribu atau 50 ribu ekor, biasa kita kasih harga, range harga 85 sampai 95. Konsultasi sih kita ke para konsumen pasti kita kasih konsultasi ya, karena kan iklimnya itu kan beda-beda, terus kondisi airnya juga beda-beda. Nah, jadi kita sedikit banyak sering memberikan tips kepada para konsumen, karena kita kan pengennya berkelanjutan, nggak cuma kita ngirim sekarang besoknya berhenti, tapi kita pengen berkelanjutan terus. Kalau masalah tips-tips seputar pemeliharaan ikan, budidaya ikan, kita pasti kasih. Kalau patin itu kan dia ikan itu kan di air kan hidupnya. Jadi bagaimana mungkin kita memanage airnya itu secara benar itu kan. Jadi kita paling memberikan edukasi bagaimana cara memanage airnya, kapan pergantian airnya, bagaimana nanti kalau misalkan sisa amoniak di bawah dasar kolam itu udah banyak, bagaimana cara mengatasinya gitu. Kalau untuk
besar atau cepat pertumbuhannya itu biasanya kita rekomendasi pakan sih. Pakan apa aja yang digunakan, apa aja kayak gitu. Biasanya pelet dengan protein di atas 38%. Dia udah bagus pertumbuhannya. Nanti kan dari ukuran 3/4 itu sampai ukuran 2 inci dia butuh pakan protein di atas 38%. Mau itu yang pakan tenggelam, mau itu yang pakan apung, terserah. Cuman secara perlakuan lebih enak pakan apung biasanya, karena dia kan nggak tenggelam kan, jadinya dia kita gampang kontrolnya. Kalau yang apung itu kan misalkan nggak habis bisa kita serok lagi kan, kita buang. Kalau yang tenggelam itu kan kita nggak tahu kan, kita mesti lihat benar-benar itu di dasar kolam itu masih ada pakan sisa atau enggak. Kalau kolam itu airnya itu biasanya kita minimal pH 7. Kalau perlakuan khususnya biasanya kita kan kalau dari kolam sumur itu kan pH-nya 5. Jadi kalau caranya dia naikin pH-nya, kita masukkan dulu di kolam, satu hari dikasih gelembung udara atau diputer aja pakai mesin, dia biasanya besoknya udah antara 7 sampai 7,5 atau 6,5 sampai 7,5 lah. Masing-masing daerah soalnya berbeda. Sebenarnya mau kolam terpal, mau kolam semen atau tanah, secara garis besar sama perlakuannya. Cuman kalau kolam semen itu kan kita lebih enak. Kalau kolam cara bersihinnya juga lebih enak. Terus kalau kolam terpal itu dia biasanya itu sama cuaca itu sama fluktuasi suhu itu lebih sensitif. Di saat hujan deras biasanya dia dingin airnya. Kalau misalkan panas dia panas airnya. Kalau kolam semen begini dia lebih stabil suhunya. Misalkan mau panas mau hujan, suhu air itu biasanya paling 28 sampai 30 karena ikan patin ini suoptimalnya itu 28 sampai 30. Kalau kolam tanah lebih bagus lagi karena kan secara dia kan lebih alami kan kalau kolam tanah itu kan. Jadi biasanya kalau sisa-sisa pakan itu ntar ngendep di bawah itu dia bisa terurai. Kalau di kolam semen kan dia nggak terurai. Banyak kalau tanah itu kan banyak senyawa-senyawanya kan di tanah itu. Di Banjarmasin juga di tempat langganan saya kebanyakan kolam tanah. Cuman emang kalau kolam tanah persentase hidup ikannya atau tingkat kematiannya lebih besar dibandingkan kita kolam semen, karena kalau kolam semen lebih gampang kontrolnya. Awal mula saya pemasaran online itu awalnya saya itu pertama bikin website, terus kedua itu saya bikin media sosial, mau itu Facebook, Instagram dan lain-lain saya bikin semua. Jadi secara nggak langsung banyak orang yang melihat juga. Kalau pengiriman kita itu banyak ya. Kalau darat itu bebas biasanya harinya. Dari mulai, ya setiap hari lah pokoknya. Atau sesuai janjian sama konsumennya. Bisanya hari apa atau saya bisanya hari apa. Tapi kalau untuk pengiriman luar pulau itu biasanya jadwal kita itu hari Sabtu sama hari Rabu. Sebenarnya bisa hari apa aja bisa. Cuman Sabtu sama Rabu itu sekalian kan banyak. Misalkan kita ngirim 30 box atau 40 box itu sekalian. Kalau misalkan by request, Mas minta tolong hari Selasa, ya kita bisa aja gitu. Nanti kita lihat jadwalnya. Rata-rata per minggu itu kurang lebih 700.000 ekor lah. Itu berbagai tempat ya. Nggak cuma Banjarmasin aja. Karena kan Banjarmasin sendiri juga banyak. Terus daerah Sumatera juga banyak, Pekanbaru dan lain-lain masih banyak juga. Sebenarnya kalau secara angka 700.000 berarti satu bulan itu kita harus siapin 2.800.000 kan itu minimal. Atau bisa lebih, atau bisa juga kurang, tapi rata-rata kita 2.800.000-an sampai 3 juta lah. Itu per bulan. Nah, kapasitas produksi kita sendiri itu paling banyak 2 juta, 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, terus bagaimana caranya kita memenuhi? Kita banyak petani. Jadi kita memperdayakan petani. Jadi mereka-mereka itu bikin ikan, mereka beli larva, nanti sampai 2 minggu panen, 3/4 inci, ikannya kita ambil, kita bawa. Nah,
standar kualitas kita, yang penting ikan itu nggak sakit ya. Karena kalau keluar pulau itu, ikan itu wajib dalam kondisi yang sehat, itu wajib. Jadi nanti kita standar kita lihat dulu ikannya bagaimana, sakit atau enggak, terus pertumbuhannya normal atau enggak, dia range umurnya itu berapa sampai ukuran 3/4 itu, bisa 2 minggu atau bisa sebulan atau sebulan setengah gitu. Jadi kalau kualitasnya itu kita lihat langsung sih. Ini kita ngomongin omset. Kalau omset sih, kalau dalam perikanan itu kan pasti dia beda-beda mas ya, rata-ratanya berapa gitu kan. Kita mesti lihat, kadang karena ikan dapatnya tuh banyak, kadang dapatnya sedikit gitu. Kadang ikan sakit nggak panen sama sekali. Jadi kalau misalkan kita panennya itu per bulan itu 1,5 juta ekor atau 1 juta ekor, ya dikali 90 perak aja untuk bibit, pembibitan. Ini dalam skala besar ya, berarti kurang lebih omsetnya itu 90 jutaan. Nah, itu belum dipotong modal segala macam ya. Nah, kalau misalkan hitung penjualannya segitu. Kalau untuk skala kecil, rumah tangga, ya mereka itu petani-petani yang saya ambil ikannya antara 10 sampai 15 jutaan. Kalau menurut saya, menjalankan bisnis ini tuh jangan gampang nyerah ya, karena banyak banget yang mulai satu kali, dua kali, tiga kali nyoba itu gagal, ya udahan. Saya aja itu bisa dihitung bisa 15 kali gagal dulu baru bisa berhasil. Sampai sekarang pun masih banyak gagalnya, tapi persentasenya lebih banyak berhasilnya dibandingkan gagalnya. Kayak gitu aja, jadi jangan gampang nyerah sih. Jangan satu kali, dua kali nyoba gagal, udahan. Jangan lupa ya, subscribe YouTube-nya Agro Maritim, komen and share.